Assalamualaikum, balik lagi dengan saya Leni Rajut Paru. Hari ini kita mau bikin dompet dengan pola cantik lagi. Nah, di sini saya sedang menyiapkan 2 gulung benang poly cherry dengan hakpen nomor 3. Sebenarnya di sini saya pakai warna hijau dan warna krem. Cuman kalau warna krem kan kurang kelihatan ya karena alasnya warna putih. Jadi saya ganti dengan warna ini untuk tutorialnya. Oke, langsung aja kita mulai. Oh iya, untuk motif ini kelipatan 5 ya. Motifnya kelipatan 5. Nah, ya, untuk ukuran di sini saya mau bikin 35 rantai. Ini ukuran 35 rantai. Kita buat 35 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Nah, sekarang di lubang kedua ini kita bikin 2 SC. 1, masuk lagi di lubang yang sama. 2. Kemudian kita pindah satu lubang, 1 SC. 1 lubang, 1 SC. Nah, ini kita lanjutkan sampai bertemu di bagian ujungnya. Nah, satu lagi di bagian sudutnya, kita isi sebanyak 3. 1, 2, 3. Kemudian kita pindah lagi di sini. Kita buat satu lubang, 1 SC lagi. Oops, ketarik. Kita buat satu lubang, 1 SC, sampai bertemu lagi di bagian ujungnya. Satu lubang, 1 SC. Satu lagi, ini di bagian sudutnya. Tadi waktu kita memulai di bagian awal, di sini kita sudah membuat 2 SC. Sekarang kita masuk lagi di lubang yang sama ini. Jadi sekarang total SC-nya di sudut ini ada 3. Dan di sudut ini juga ada 3 SC. Nah, sekarang kita slip stitch di lubang SC yang pertama ini. Kita slip stitch. Kemudian kita bikin satu rantai, lalu kita buat half double crochet di lubang yang sama ya, masih di lubang yang sama yang kita bikin slip stitch tadi. 1, 2. Nah, ini 2 HDC. Nanti satu lagi kita bikin di bagian sebelah sini karena total HDC-nya itu harus ada 3. Kemudian kita buat 2 rantai, lalu kita skip 2 lubang, masuk di lubang ketiga. Masuk di lubang ketiga kita bikin HDC juga. 1, 2, 3. Masuk di lubang ketiga, bikin HDC sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, 3 HDC.
satu, dua, dua rantai, kemudian kita skip dua lubang, masuk di lubang ketiga, kita bikin HDC sebanyak tiga, satu, dua, tiga. Sekarang kita bikin dua rantai lagi, lalu kita skip dua lubang lagi, masuk di lubang ketiga, lalu buat tiga HDC lagi. Polanya sangat simpel, bahkan ini bisa disebut pola untuk pemula. Oke, ini kita lanjutkan pola yang sama sampai nanti kita bertemu di bagian ujung sini ya. 3 HDC, 2 rantai, skip 2 lubang, 3 HDC. Kemudian 2 rantai, skip 2 lubang, 3 HDC. Sudah ketemu di bagian ujung, kemudian kita bikin dua rantai, lalu kita skip dua lubang, masuk di lubang ketiga, kita bikin HDC. Nah, di sini sudah ada dua, lalu di sini ada satu, sekarang totalnya ada tiga. Lalu kita slip stitch di lubang HDC yang pertama. Nah, ini sekarang totalnya ada 3. Jadi sama semua ya, 3 HDC dan 2 rantai. Nah, sekarang kita abaikan, kita tinggalkan, lalu kita mulai yang warna baru. Di sini saya menggunakan warna merah. Kita mulai di sebelah sini biar enggak ini ya, keganggu. Atau kita mulai di sebelah sini aja. Ini bebas mau dimulai dari mana aja. Cuman saya sengaja bikin sebelah sini biar enggak terlalu ini ribet sama sambungan ini ya. Boleh masuk di sini, boleh masuk di sini, bebas. Asal jangan masuk di sini. Oke, kita masuk. Nah, masuk aja. Seperti ini ya, di sini. Lalu ini yang sudah saya bikin simpul yang warna merahnya, satu rantai, lalu bikin satu SC lagi di lubang yang sama. Kemudian kita bikin rantai sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita masuk di sampingnya, bukan di sini tapi langsung di tengahnya. Kemudian 1, 2, 3. Kalau sudah 3, kita langsung masuk ke tengah HDC di sini ya. Ini 1, 2, 3. Di antara 3 ini kita masuk di bagian pertama dulu di sini ya. Nah, kemudian rantai 5. Ups, lepas 3, 4, 5. Kemudian kita masuk lagi di sini. Satu, dua, tiga. Masuknya di antara 3 ini, kita masuknya di sini. Di sini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi yang warna merah ini polanya cuma rantai dan SC, rantai SC, rantai SC. Oke, sudah 5 rantai, sekarang kita bikin 3 rantai. Nah, lalu kita lompat ke sebelah sini. Nah, udah 1, 2, 3, 4, 5 masuk di sini.
Satu, dua, tiga. Masuk di sini. Di antara HDC kita masuknya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Masuk lagi. Satu, dua, tiga. Nah, seperti ini. Jadi waktu kita nyebrang rantai ini, kita bikinnya 3, tapi kalau yang di sini kita bikinnya 5. Ini nanti hasilnya seolah-olah kayak mahkotanya. Kita lanjut 1 2 3 4 5. Masuk di sebelahnya. 1, 2, 3. Masuk lagi. Nah, ini lanjutkan sampai kita bertemu lagi di sini ya. Ini satu lagi, kita bikin rantai 3. Lalu kita slip stitch di lubang SC yang pertama ini. Kita bikin slip stitch. Kemudian kita ambil penanda di sini. Nah, kita pakaiin ke sini. Sekarang kita tinggalkan warna merah dan kita bikin lagi yang warna hijau. Warna abu-abu, ya Allah. Nah, sekarang yang warna abu-abu ini kita bawa ke rantai di sini. Di sini, di sini, dan di sini ya. Pertama kita bawa ke sini. Ini langsung aja kita bikin rantai, nggak usah dihitung berapa, kita bikin aja, yang penting nyampe ke sini. Nah, kalau sudah, kita slip stitch ke warna abunya dulu ya. Nah, di warna abu-abu kita slip stitch. Nah, baru sekarang kita bawa ini. Terserah teman-teman mau bikin slip stitch-nya kayak apa. Pokoknya kita harus pindah ke lubang ini. Sebisanya aja, yang penting hasilnya rapi. Nah, kalau udah seperti ini, kita bikin 2 rantai dan 2 rantai ini tidak kita hitung ya. 2 rantai ini hanya bantuan naik saja. Kemudian di lubang yang sama ini, sekarang kita bikin 3 DC. 1 2 3. Sudah 3 DC. Sekarang kita bikin 2 rantai, lalu kita masuk ke lubang sini. 1 2 3. 2 rantai, kemudian kita masuk di sini. Aduh. Kita bikin 3 DC. 1 2 3. Kemudian 2 rantai, kita masuk lagi di sini. Satu, dua, tiga. 2 rantai, masuk di sini. Satu, dua, tiga. Nah, ini diulangi. Nah, nanti terakhirnya itu di sini ya. Di sini terakhirnya. Nanti kita slip stitch di sini. Tangan kelupas. Kita bikin 2 rantai. Lalu kita mulai bikin slip stitch di DC yang pertama ini ya.
Kemudian kita buka penanda. Yang warna merah kita pasang di warna abu-abu. Kemudian yang warna merah ini kita bawa ke tengah sini dan di sini. Sama seperti di sini, di sini, di sini. Sebenarnya di sini tuh bukan HDC tapi DC juga. Cuma kalau di sini saya bikin DC juga, nanti di sini lubangnya itu terlalu besar. Makanya di sini saya bikin HDC. Sedangkan yang lain itu sama. Nah, saya bikin 3 rantai. Ini untuk menyiasati biar kita bisa masuk di sini tanpa putus benang. Jadi langsung aja kita tambahkan rantai. Lalu kita bikin SC. Tenang aja, nanti ini nggak akan kelihatan ke bagian luarnya. Bahkan nanti ini nggak kelihatan bagian sambungannya. Nah, kalau udah bikin satu SC di posisi tengah gini, di antara dua ini, lalu kita bikin 5 rantai seperti sebelumnya, 5 rantai lalu pindah di sampingnya. Kemudian 3 rantai langsung lompat ke sebelah sini yang warna abu-abu ini. Kita masuk di tengahnya. Kemudian kita bikin 5 rantai masuk di sampingnya. Lalu kita bikin 3 rantai. Kita lompat masuk di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, masuk lagi di antara dua DC. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 masuk lagi di antara 2 DC. 1, 2, 3 lompat masuk di sini. 2 warna benang ini kurang cocok untuk kalau motif ini ya, ini berdua. Tapi kalau dilihat langsung bagus kok warnanya, karena di video warnanya kan jadi agak apa ya, agak pudar. Jadi kalau dilihat langsung itu hasilnya bagus karena ini warna hasilnya. Kalau warna aslinya abu di sini itu pekat kayak ya warna abu, mau bilang kayak apa, tetap warna abu. Dan warna merahnya di sini agak kental warnanya, kalau di sini kan ngejreng ya. Merahnya ngejreng, kalau di sini merahnya itu agak gelap. Kemudian kita bikin rantai 5. Jadi kalau teman-teman yang mau padu-padan warna merah sama abu, tenang aja karena warna asli yang di luar kamera itu warnanya cantik, nggak seperti di sini. Kemudian kita bikin rantai 3, lalu kita pindah lagi. 1, 2, 3, 4, 5 masuk di sampingnya. Nah, cuma begini aja polanya sampai selesai. Nah, ini lanjutkan. Nanti kita bertemu lagi, berarti nanti terakhirnya di sini ya, karena ini udah kita masukin. Berarti nanti di sini terakhirnya. Kita bikin rantai 3. Sekarang kita slip stitch di lubang SC. Sekarang kita mulai lagi yang warna abu-abu.
Kemudian kita bikin rantai sampai kita tuh masuk di lubang ini. Ini jangan sampai diambil ya, cukup yang warna abu sama yang merah atas. Yang merah bawah ini jangan sampai diambil ya. Ini tinggalkan ini sebagai apa ya, kayak mahkotanya. Kita bikin rantai tanpa saya hitung, itu saya kira-kira aja, yang penting bisa pas di sini ya, bisa pas ke lubang ini. Kemudian slip stitch di warna abu-abu. Nah, kemudian bawa keluar. Nah, bawa keluar seperti ini. Yang warna merahnya kejepit di dalam. Kemudian kita bikin dua rantai, dan dua rantai ini tidak kita hitung. Lalu kita bikin lagi 3 DC seperti ini. 1 2 3. Lalu kita bikin dua rantai dan kita masuknya di sini, di sini, dan di sini. Itu lubang masuknya. 1 2 3 DC, dua rantai, lompat ke lubang ini. 1 2 3, dua rantai, masuk lagi di sini. 1 2 3, kemudian dua rantai, masuk lagi di lubang ini, kemudian nanti masuk di sini, kemudian pindah lagi masuk di sini. Nah, ini teman-teman ulangi sampai row ini selesai. Nah, sekarang tinggal bikin dua rantai dan kita slip stitch di lubang DC yang pertama. Slip stitch, kemudian kita buka penanda dari warna merah, kita bawa ke warna abu-abu. Kita mulai lagi yang warna merah. Nah, saya gunting biar enggak ini ya, keganggu. Kita mulai lagi yang warna merah. Kita bawa warna merahnya di sini, jadi kita bikin aja rantai bebas. Lalu kita masuknya tuh di lubang sini. Kita bikin SC. Kemudian kita bikin rantai 5. Kita pindah ke sebelahnya. 1 2 3, pindah ke sini. 1 2 3 4 5, 1 2 3, pindah sebelah sini. 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, masuk lagi di sebelahnya. 1 2 3 4, eps, 4 3 ya, pindah di sini. Nah, sama seperti sebelumnya, polanya masih sama. 1 2 3 4 5, masuk di sela-sela DC. 1 2 3, masuknya itu bukan di sini ya, tapi di
Nah, di lubang besarnya ini. Nah, silakan teman-teman lanjutkan sampai tinggi yang diinginkan. Karena ini polanya itu pengulangan pola yang sama. Jadi sampai selesai pun polanya tetap seperti ini. Warna abu merah hanya seperti ini. Nah, kita bertemu setelah saya menyelesaikan sampai beberapa row ke atas ya, sampai bentuknya tinggi. Nah, ini baru kelihatan. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau saya itu pakainya warna hijau. Cuma untuk di tutorial depan kamera saya terpaksa pakai warna merah sama abu biar kelihatan ya. Kalau warna ini pasti kurang kelihatan, tapi ini terpaksa harus bikin warna kremnya di atas sini. Mudah-mudahan kelihatan. Oh, udah kelihatan ya. Nah, karena berhentinya di sini, saya nggak mau sambungan SC nanti berhenti di sini juga. Jadi ini langsung saya cut benangnya dan saya mau mulai, coba ya. Saya mulainya di sini aja, di bagian samping. Jadi nanti pas saya slip stitch itu bagian sambungannya itu di sini, bukan di bagian sini. Nah, ini untuk motifnya. Ini cantik ya motifnya. Nah, seperti ini dan nggak kelihatan bagian sambungannya. Ini hasilnya rapi depan belakang. Oke, kita mulai aja. Kita mulai di DC yang ketiga. Kita mulai membuat SC sekarang. Benangnya. Satu rantai, lalu masuk lagi di lubang yang sama, saya bikin lagi satu SC. Kemudian di lubang rantai ini saya bikin 2 SC. Kemudian di sini di atas DC ini totalnya ada 3 DC, berarti kita bikinnya itu 3 SC ya. 1 2 3. Kemudian di lubang rantai 2 ini kita isi 2 SC. 2 SC. Kemudian di lubang 3 DC ini kita isi 3 SC. Di lubang 2 rantai kita bikin 2 SC. Kemudian di atas DC ini kita bikin 3 SC karena 3 DC, jadi kita bikinnya itu 3 SC. Kemudian di lubang rantai ini kita bikin 2 SC. Nah, ini teman-teman ulangi sampai kita bertemu lagi di bagian awalnya. 1 2 3 di sini isinya 2. 1 2 3 nanti di sini isinya 2. Udah selesai. Sekarang kita slip stitch di lubang SC yang pertama. Kita bikin satu rantai, lalu kita masuk lagi di lubang yang sama. Satu lubang, satu SC. Ini sangat mudah. Satu lubang, satu SC mengikuti SC yang sudah ada. Jadi untuk SC ini sangat mudah, silakan teman-teman ulangi sendiri untuk bagian SC-nya. Satu lubang kita isi dengan satu SC.
Nanti kita bertemu setelah saya menyelesaikan ke bagian atasnya. Ini sudah dapat 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini sudah dapat 4 row. Kita slip stitch. Kemudian di sini langsung aja kita putus benang. Nanti ini tinggal kita gunting. Nah, ini udah selesai sebelah sini ya bagusnya. Nah, ini kayak apa ya, kayak tumpukan mahkota gitu ya, nggak tahu deh sebutannya apa. Nah, begini hasilnya. Ini kalau dilihat asli pun cantik, dilihat di kamera pun cantik, tapi karena warnanya beda di asli sama di kamera, jadi warna asli lebih cantik ketimbang yang di kameranya. Karena di sini kremnya itu rada-rada keputih ya, sedangkan di sini memang krem agak ke sedikit ke kuning-kuningan gitu. Jadi ini warnanya benar-benar cantik. Nah, ini polanya juga cantik sekali ya. Jangan sampai nggak dicoba karena ini pola baru. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dan juga tolong dibagikan videonya. Sampai bertemu di video berikutnya.